Laga Persib lawan Persebaya batal digelar di GBLA. Persib kembali sambut Persebaya di Sijalak Harupat dengan tanpa penonton. Mark Klok absen, Bojan Hodak siapkan strategi jitu lawan Persebaya, Kevin dan Teja berpeluang tampil, sementara itu, cedera Febri semakin membaik. Adaptasi dan performa semakin kacau, Milson diminta out oleh Bobotoh. Hati-hati Persebaya, Bojan Hodak siapkan strategi baru untuk Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berencana menggunakan strategi baru saat berjumpa Persebaya. Duel antara Persib versus Persebaya dijadwalkan terlaksana pada Jumat, 18 Oktober 2024. Ini merupakan laga pekan ke-8 Liga 1 2024 hingga 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Persib membawa bekal kurang positif dalam menyambut Persebaya. Seperti yang diketahui, Maung Bandung gagal meraih kemenangan di dua laga terakhirnya. Meski begitu, Bojan Hodak rupanya justru memilih mengambil risiko dengan menerapkan strategi baru melawan Persebaya. Pelatih asal Kroasia itu ternyata juga sudah menyiapkan komposisi pemain baru. Apa yang dilakukan Bojan Hodak tersebut disebabkan karena ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Seperti Mark Klok yang harus absen karena hukuman kartu merah pada laga melawan Persija. Ini untuk mencoba komposisi, pemain baru dan juga hal baru mengenai cara bermain melawan Persebaya, kata Bojan Hodak. Sementara itu, Persib juga dipastikan tak bisa menurunkan Rezaldi Hehanusa, sang pemain absen karena masalah cedera. Kabar baik untuk Persib, David Da Silva dan Gustavo Franca sudah bisa bermain. Ada beberapa pemain kembali dari cedera, David sudah hampir ada di sana, sembuh, Gustavo juga, dan hanya Rezaldi yang belum siap, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, Pasos Sebuteja dan Kevin sama-sama berpeluang main lawan Persebaya. Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Pasos mengungkapkan kans dua kiper Persib Bandung yaitu Teja Paku Alam dan Kevin Ray Mendoza untuk bermain pada pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Pasos mengungkapkan bahwa Teja dan Kevin sama-sama berpeluang diturunkan pada laga yang akan digelar tanpa penonton di Stadion Sijalak Harupat ini. Ia mengungkapkan bahwa Kevin yang saat ini tengah bergabung dengan tim nasional Filipina akan kembali ke Bandung pada tanggal 17 Oktober, atau sehari sebelum laga melawan Persebaya Surabaya digelar. Pelatih kiper asal Brazil ini mengungkapkan masih akan melihat situasi dan berdiskusi dengan pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak Luka untuk menentukan siapa yang akan diturunkan nanti. Mungkin saja Teja yang bermain, atau mungkin Kevin juga karena dia datang ke sini tanggal 17, masih ada waktu untuk bermain, tapi saya belum tahu, nanti tentunya saya akan berdiskusi dengan Coach Bojan untuk menentukan mengenai situasinya, ujar Pasos. Berita lainnya, cedera Febri semakin membaik, ini kata dokter Raffi. Iya, kabar baik hampiri Febri Haryadi, tim dokter Persib Bandung, M. Raffi Ghani beberkan perkembangan pemulihan cedera yang kini tengah dijalani oleh Febri Haryadi. Raffi Ghani mengungkapkan kondisi cedera Febri mengalami progres yang terus membaik. Ia pun menerangkan, Febri saat ini sudah tidak menggunakan grace atau korset untuk melindungi area bermasalah. Tentu dengan lepasnya grace tersebut menjadi bukti akan progres dari program pemulihan. Untuk Febri Haryadi memang setelah 2 bulan ini sudah tidak menggunakan grace, perkembangannya sangat baik, mudah-mudahan recovery-nya akan tambah cepat, pungkas Raffi. Berita lainnya, adaptasi dan performa semakin kacau, Milson diminta out oleh Bobotoh. Pemain Persib Bandung, Milson 5 tengah ramai dihujani kritik. Pemain yang didatangkan Persib Bandung di awal musim Liga 1 2024 dikritik Bobotoh. Bobotoh menilai performa Milson 5 itu masih jauh dari harapan. Kritikan Bobotoh itu banyak dilontarkan setelah di beberapa pertandingan terakhirnya. Bahkan komentar unggahan Instagram Milson sempat dipenuhi dengan tagar Milson out. Terlebih, ultimatum Bojan Hodak sudah dilayangkan di pekan-pekan sebelumnya. Jika penampilannya tak membaik, Bojan tak ragu untuk menendangnya.
Kini, rumor pemain baru dengan sederet nama penggantinya di putaran kedua semakin mencuat, mulai dari Dalberto, Moussa Sidibé hingga Bruno Cantanhede. Menarik dinantikan, akankah Mailson segera membuktikan kualitasnya, atau justru akan lebih cepat out dari Persib?